Hari ini saya baru saja selesai rapat koordinasi dengan seluruh staf PD maupun seluruh lurah, raja dan kades terkait dengan perkembangan terakhir yang ditemui di wilayah teritori pemerintah Kota Ambon. Saudara-saudara tahu bahwa dari 5 wilayah pemerintahan Kota Ambon, maka sampai dengan hari ini ya resmi telah teridentifikasi itu kurang lebih 11 orang ya yang tergolong masing-masing ada yang orang dalam status orang dalam pengawasan, orang dalam pemantauan ataupun juga pasien dalam pengawasan. Ya. Dari 11 itu rinciannya ya antara lain 4 ya, 4 ada pada Kecamatan Sirimau masing-masing 2 dengan status dalam pemantauan dan 2 dalam status pengawasan. Ya. Kemudian Teluk Ambon itu 1 dalam pemantauan. Kemudian Baguala 5 yaitu mereka seluruhnya dalam pemantauan. Dari 11 itu 10 yang saya sebutkan sedangkan 1 orang itu positif ya positif berdasarkan hasil pemeriksaan lab terindikasi positif COVID-19. Orang ini seminggu yang lalu telah diamankan di RSU dan telah diisolasi. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lab, maka hari ini kita diberitahukan resmi bahwa yang bersangkutan positif COVID-19. Dengan demikian maka ini adalah pasien 01 yang pertama di Ambon, ya di Ambon. Ya tentunya kita berharap semoga dia semakin tidak berkembang. Tetapi kita tahu persis bahwa virus ini sangat mudah dan cepat sekali dia menyebar. Yang bersangkutan ini datang dari Jawa Barat, ya bersama-sama dengan sejumlah temannya untuk bekerja sebagai kontraktor untuk membangun rencana sebuah toko di Ambon, ya. Dan dari hasil pantauan ini ternyata yang bersangkutan itu positif dan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu mengambil langkah tracking terhadap semua kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi mekanisme protap untuk bagaimana mengantisipasi pergerakan kita daripada tim dan teman-teman ini telah itu dilaksanakan. Pertama, di tempat kediamannya. Yang kedua, kita coba berkomunikasi dengan transportasi yang digunakannya. Yang ketiga, kita juga monitor di siapa-siapa saja yang bersangkutan berhubungan. Yang keempat, di mana tempat makan yang bersangkutan dan teman-temannya. Semuanya itu, ya. Kita berharap bisa kita dapat. Dan kalau misalnya ada anggota masyarakat yang pernah berpartisipasi dengan yang bersangkutan maupun kelompoknya, teman-temannya ini, silakan melaporkan kepada pihak dinas kesehatan supaya kita bisa memantau secara baik. Jangan sampai kita anggap ini kita sehat, padahal belum tentu, ya. Karena virus ini masa inkubasinya itu biasanya 14 hari. Jadi kalau seminggu yang lalu dia disakit kemudian mulai diisolasi, itu berarti masih ada seminggu lagi, ya. Yang baru bisa kita lihat. Nah, seminggu kemudian ini yang bisa kita lihat, ya.
bagaimana dampak daripada relasi sosial yang jaringan sosial yang terjadi oleh bersangkutan maupun teman-temannya. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita ya untuk itu. Oleh karena itu dengan terdapatnya satu penduduk kota yang terindikasi positif corona, maka pemerintah kota resmi menetapkan Kota Ambon dalam status sebagai daerah tanggap darurat bencana non alam. Ya, jadi bukan karena gempa, bukan karena bencana alam, tapi ini karena kondisi sakit, ya, kesehatan. Itu resmi ditetapkan sebagai dasar untuk kita mengambil langkah-langkah kebijakan ke depan, baik itu kebijakan negara maupun kebijakan-kebijakan lain untuk itu. Secara berjenjang kita akan lapor kepada provinsi melalui gugus tugas dan ke pusat. Ya, nah, dalam kaitan itu lalu pemerintah kota akan mengambil langkah-langkah konkret yang lebih bersifat proteksi terhadap publik. Yang pertama yang telah kita ambil itu adalah kebijakan untuk belajar di rumah. Ya, kemudian kebijakan untuk bekerja dari rumah. Kemudian kebijakan untuk pelayanan publik itu dikurangi mulai dari jam 10 sampai dengan jam 2. Kemudian segala urusan yang terkait dengan masalah Dukcapil itu juga untuk sementara waktu dihentikan. Ya. Kemudian langkah berikut juga untuk kepentingan itu oleh dinas PUPR telah saya instruksikan untuk menyediakan ya tempat-tempat hand washing, tempat-tempat cuci tangan pada daerah-daerah strategis. Ya, kemarin kita sudah kasih contoh, berikut juga itu kita taruh ke tempat-tempat lain dan besok mungkin akan diperbanyak lagi sampai dengan begitu banyak tempat-tempat yang bisa kita jangkau. Ya, nah selain itu juga kita juga sementara mengupayakan pengadaan antis untuk cuci tangan dan kalau bisa itu juga bisa kita bagikan kepada masyarakat secara gratis di tempat-tempat yang kita ya. Kita sementara upayakan ke Jakarta dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu dia akan datang. Selain kebijakan itu, maka dinas pariwisata juga telah ditugaskan untuk membangun komunikasi dengan seluruh hotel untuk memantau ya, memantau setiap tamu-tamu yang datang. Dari catatan pemerintah kota dan gugus tugas yang ada, kurang lebih ada 85 ya 85 pengunjung yang masuk ke Ambon yang dalam pemantauan dinas kesehatan dan gugus tugas. Nah, kemudian dinas perhubungan itu juga mulai besok itu akan mengambil langkah untuk ya seluruh angkot itu akan mengurangi jumlah penduduknya dan itu jumlah penumpangnya dan itu akan dimonitor evaluasi oleh petugas perhubungan. Jadi biasanya yang kapasitas muatnya itu 12 orang atau 11, kita cuma berikan izin untuk 8 orang, ya, 8 orang satu mobil, ya. Dan kami juga sudah tugaskan kepada dinas perhubungan untuk menyurat kepada owners untuk setorannya itu juga dikurangi sehingga tidak membebankan kepada para pengemudi ini. Nah, nanti kita akan bicarakan dia juga bagaimana kompensasi dari kebijakan yang terjadi. Apakah nanti pajaknya itu kita kurangi atau tapi semua itu akan berpartisipasi secara maksimal. Kalau misalnya ada pemilik atau sopir atau pemilik mobil yang tidak taat dengan itu, bisa saja saya akan tarik izin trayek dari yang bersangkutan. Ya, nah itu beberapa kebijakan yang akan kita ambil, termasuk juga di penumpang speed. Ya, penumpang speed juga akan kita awasi. Kalau biasanya 20 orang, itu hanya cukup 14 sampai dengan 15 orang. Kita akan menghindari itu. Berikutnya, itu besok kita akan menyurat kepada mengimbau pada seluruh tokoh-tokoh agama untuk mempertimbangkan secara arif dan bijak kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal, ya, kepada para lurah, kades dan raja. Juga tadi saya tegaskan untuk seluruh kegiatan-kegiatan
yang sifatnya kita masyarakat yang sifatnya masal, apakah itu kawinan, apakah itu hari ulang tahun, apakah itu pesta kampung atau kegiatan yang lain, itu dihentikan ya, seluruhnya tidak akan itu sampai dengan kondisi ini betul-betul dia pulih lagi. Nah, saya rasa itu yang saya mau sampaikan kepada kita dalam upaya untuk bersama-sama mensupport ya kegiatan ini demi untuk kepentingan kita bersama. Saya rasa itu ya. Nah, yang terakhir saya juga mau bilang untuk masyarakat tetap tenang ya. Jangan panik karena pemerintah betul-betul akan memberikan yang terbaik dalam rangka memproteksi ya seluruh aktivitas kehidupan masyarakat. Kita sudah mempertimbangkan itu karena dampak daripada apa yang kita ambil ini tentunya itu akan berdampak besar kepada orang-orang kecil, mereka yang bekerja sebagai tenaga harian lepas. Itu sudah kita pertimbangkan dan sementara saya kaji, dan saya sudah bicara dengan staf untuk siapkan program-program intervensi yang bisa kita buat untuk membantu ini rakyat dan masyarakat kecil ya. Itu yang saya mau sampaikan kepada kali ini.